Jumlah warga binaan penghuni lembaga permasyarakatan kelas 2A Kota Metro melebihi kapasitas. Jumlah narapidana saat ini telah mencapai 642 orang, sementara kapasitas ideal lapas itu hanya sejumlah 489 orang saja. Jika dikalkulasikan terjadi kelebihan daya tampung sebanyak 153 orang atau over kapasitas 31% lebih. Mayoritas penghuni lapas Kota Metro merupakan terpidana narkoba, pencurian, dan kasus asusila. Selain itu, di lapas ini juga terdapat dua narapidana kasus terorisme. Kita over kapasitas 32%, jadi sulit untuk kemudian mengakomodir usianya sendiri saja dan yang lain. Kapasitas kita secara keseluruhan itu 489 orang. Hari ini ada dihuni oleh 642 orang, jadi sekitar over kapasitas kita tetap 31%. Narapidana terorisme yang ada pun tinggal 2 orang ini, dan insya Allah hasil asesmennya adalah mereka asesmennya menunjukkan perilaku yang positif dan mereka sudah berikrar untuk setia kepada NKRI dan bisa berbaur dengan seluruh narapidana yang lainnya sehingga dapat wajarlah hidupnya beradaptasi baik dengan masyarakat, baik dengan narapidana maupun tugas yang ada di lapas. Dari Kota Metro, Arief Surahman, Saburai TV melaporkan.